wa'ala musyarib rahimahullahu ta'ala wa'ada manafa'a fi ulmi fi darini amin wa'ts bi' bi'ilmil fikhi summa usulihi summal bawaqi ra'i tadrijan bila wa'ts bi' ikuti olehmu bi'ilmil fikhi dengan ilmu fikih summa usulihi kemudian usul fikih jadi belajar tuh fikih lalu usul pikir, summal bawaki kemudian yang sisanya ra'i tadrijan bila dan ya apa berturut-turut olehmu pelihara olehmu akan ya berangsur-angsur ya pelihara olehmu akan berangsur-angsur artinya satu-satu pelan-pelan ya berturut-turut ya maksudnya berangsur-angsur gitu ya satu-satu gitu hmm. yakni menghendaki ya wats bi'il ulumal marata Bi'in mil fikih ikuti olehmu akan ilmu-ilmu yang berlalu itu yang lalu itu dengan ilmu fikih wa huwa ilmu bil ahkam syar'iyati Yaitulah tentang ilmu-ilmu Yaitulah itulah ilmu-ilmu Ya, tentang hukum-hukum syariat al-amaliyati yang amalia al-muktasabu yang diambil min adillati at tafsiliyati dari dalilnya secara terperinci belajar ilmu fikih belajar summa kemudian bi usul fikih kemudian belajar lagi tentang dengan ilmu usul fikih belajar sama orang yang ngerti sama ahlinya Wahyak Adilatul Fiqhi dan dia itu adalah usul fikih dalil dalil fikih al Ijmali yang secara global Wakifiatul Istidlali dan dia adalah tata cara mengambil dalil dengannya. wa halul dan keadaan orang yang mengambil dalil seorang pemfatwa ya nanti seperti itu jadi kita mesti belajar fikih dan ilmu usul fikih jangan berhenti ya sampai di yang wajib doang kemarin tuh ibda' bi fardil aini summa mal bihi Iya. Sumal kita bafasunatan mutaratila. Jadi jangan hanya sebatas yang wajib aja. Maksudnya yang wajib aini gitu ya. Terus yang wajib kifayah dan yang lain-lain. Cuma yang paling penting dulu kita dahulukan. Yang penting, yang paling penting. summa bil bawaqi kemudian dengan yang setinggalnya minal ulumil atiyati daripada ilmu-ilmu yang akan datang warai tadrija dan pelihara ilmu akan tadrij ya berangsur-angsur fiha padanya artinya satu-satu gitu ya mukhtabaron lil fal ahami hal kadanya sudah teruji bagi yang lebih penting lalu yang lebih penting Mana kira-kira yang lebih penting dari yang sekian ilmu itu? Cari yang lebih penting. Belajarin. Hatta sehingga tasgola engkau sibuk Mihi dengannya alamayat tasiul lahu umruka Atas apa yang luas baginya oleh umur engkau Wa duhu waktu ke Dan waktu engkau dapat menolong dia umur Iya. Jadi sehingga ya tas sibuk, ya tas engkau sibuk mi dengannya, sibuk ala mayat tasi ke atas apa yang meluasi oleh umur engkau artinya umur umur engkau ada. Wa yusaidu waktuka dan waktu engkau dapat membantu umur. Ya, jadi selagi umur kita masih ada, gunakan sebaik-baiknya untuk belajar dan belajar. Jangan ada kemaksiatan, jangan lakukan kemaksiatan, jangan. Apalagi main HP, ah, apa ya, mulu. <tuk> jangan, <tuk> jangan lakukan kemaksiatan, masih muda, gunakan, akalnya gunakan. Kesempatan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau kamu melakukan kemaksiatan, nanti akan sedih. Sedih mana, gara-gara kita nuruti nafsu, ditegor sama orang tua, ditegor sama guru, jadinya berpikiran kenapa? karena itu salah kita. Oh, jangan sampai kita begitu. ya kalau kita udah berbuat itu, ya kita tanggung jawab dan minta maaf dan sudah bertobat kepada Allah. belajar biar benar. tegrik. Janganlah engkau tenggelamkan waktu ke waktu engkau fi min wahidin pada satu ilmu. Umpama ilmu nahu aja. Dari dulu nahu mulu, enggak ganti, ganti. Jangan kayak begitu. Walaupun cakep kayaknya, tapi nahu mulu enggak maju-maju. Belajar yang lain juga. Ganti, apa? Fikir. Nahwa selesai balagonya, mantiknya, ya, sudah selesai. Fikinya belajar, akidahnya belajar, tasawufnya belajar, musul fikinya belajar, hadis, tafsir, ulumut tafsir, ulumut hadis belajar. Ya. wala tastagrib dan jangan engkau tenggelamkan waktu waktu engkau fi ilmin wahidin pada satu ilmu min a daripadanya taliban lil hal kalian menuntut bagi istiqsa mendalam banget kalau istiqsa ini sampai dalam banget sampai kalau pohonan sampai akar-akarnya digali semua jangan kayak begitu ya, jangan kayak begitu belajar yang lain semua Memang benar kita kalau nerangin biar jelas. Tapi jangan sampai begitu banget itu ya, sampai lupa yang lain. Kenapa fa ilma fa ilma Karena sesungguhnya ilmu itu banyak. Wal umuru kasirun boleh atau ke ilma atau wal umuru tanda lagi boleh. Sedangkan umur itu pendek. kasirun. Jadi ilmu itu banyak, umur itu pendek. oleh karena itu gunakan sebaik-baiknya, gunakan sebaik-baiknya. Jangan lakukan yang lain, jangan berbuat yang lain, jangan berbuat mausiat. Ya manusia, al insan, mahot, tawonisian ya. Kita nggak bisa berhindar dari itu. Yang sudah biar sudah. Yang lagi-lagi jangan. Gunakan sebaik-baiknya. Yakin kita bakal nyesel kalau kita gunakan ini kepada yang enggak baik umur kita. Kita gunakan yang baik aja kita nyesel kurang banyak. Umum. Jangan melakukan yang haram-haram jangan ya. <tut> ma <Copy> <out> Wa ma ahsana qaula ba'dihim alangkah bagusnya perkataan sebagian mereka. Ini banyak ta'ajub ya. ya. Ahsana fi'il ta'ajub. <laughs> Ijhad ala kuli ilmin tasdari'u bihi. Wala ta'ishan bi'ilmin wahidin kasala. Ijhad. Bersungguh-sungguhlah engkau ala kuli ilmin atas setiap ilmu tasdari'u. Nisa engkau akan senang dengannya. Wala ta'ishan. Janganlah engkau hidup bi wahid dengan satu ilmu kasala malas Kalau keadaannya malas jadi jangan cuma satu doang ilmunya jangan satu ilmu doang di dalam seperti tadi jangan ajar yang banyak an nahlu lamma jana min kulli faqiatin hawa lana jauharaini syafa' <tuh> wal asala an madu Madu lebah ya, Madu Lama tatkala Enak ya Apa Madu lebah apa namanya ya. eh, uh, Nahal ini Madu lebah bukan madu lebah Nahal itu apa uh, ya, Lebahnya gitu ya. Lebah madu Lebah madu ya, Lebahnya itu Lebah madunya, lebah yang dia akan ada madunya tu, nahl. Lama tatkala jannah dia memanen min kulifakiatin dari setiap buah. Hawa, yeah. maka mengandung maka mengandung ia lah nak bagi kita jauhara ini akan dua ya yeah, dua dua jauhara dua zat ya yeah. dua is esensi dua zat, dua esensi dengan dua intinya maka dia mengandung untuk kita dua esensi yaitu asyamaa ya akan lilin wal asala dan madu jadi lebah dia itu tatkala dia memanen dari setiap buah ya maka dia mengandung untuk kita lebah. Dia lebah nanti ada akan madu. Ada dua esensi yaitu lilin dan madu. Jadi di madu itu ada ada lilin, ada madu. Fasyam'u maka lilin itu nurun azimun yustada'u bihi. Cahaya yang besar yang terang dibuat terang iya dengan sebabnya. Jadi yang lain bisa terang tuh karena ada lilin. Makanya madu kalau dibakar bisa enggak tuh? Bakar. Ada lilinnya. Wa yubri ulah asqama wal Saksi itu dapat menyembuhkan bagi kita akan penyakit-penyakit. wa qawlu dan perkataannya lan yablughal ilma jami'an ahadun tidak akan sampai ilmu semuanya oleh seseorang. Jadi seseorang enggak bakal sampai meraih semua ilmu. La walau enggak juga, walau hawalahu alfasanah. Enggak enggak sampai juga sekalipun dia berusaha sampai seribu tahun. Kenapa? Saking banyaknya ilmu. Maka oleh karena itu jangan sia-siakan ya. umur kita. Hmm. Sampai seribu tahun. Coba kita renungin ini kata-kata ini. Enggak bakal bisa juga, sekalipun dia berusaha sampai seribu tahun untuk meraih semua ilmu. Enggak bakal bisa juga, maka oleh karena itu gunakan umur kita yang pendek ini untuk meraih ilmu yang penting-penting. Hilangin -penting. tuh ya, selain usaha ilmu, apalagi yang maksiat, yang bukan maksiat aja tinggalin dong, yang menuntut ilmu yang... Kurang penting aja ditinggalin, bagaimana yang enggak ada ilmu, bagaimana yang maksiat. Tinggalin, jauhin, bercanda-canda yang menghabiskan waktu, jauhin. Innamal ilmu amikun, karena ya sesungguhnya ilmu itu adalah dalam bahruhu, lautnya. Jadi ilmu itu seperti lautan dalam lebar. Fakhudhu min ahsana, maka ambil olehmu dari setiap sesuatu yang paling bagusnya. Yang paling bagusnya adalah ilmu yang menghantarkan kita kepada akhirat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ilmu yang paling bagus. Pilih. Jangan main-main. Main sono, main, main sono, keluar sono, keluar. Jangan. Mudah-mudahan kita bisa. Amin ya Allah. Wallahu a'lam